seperti yang kalian ketahui, saya kan mau pulang ini ya, mau pulang ke Indo, dan saya pulang ke Indo itu bulan September, gitu guys ya. Jadi rencananya saya akan mengadakan kegiatan silaturahmi atau boleh kalian sebut meet and greet guys. Cuman catat di sini ya, buat kalian nanti yang berpikiran bahwa saya ini star syndrome atau sok ngartis ya, shut your mouth because it's not true. Saya bukan artis ya. Saya tekankan di sini saya bukan artis dan saya tidak sok ngartis, oke? Okay? Nah, kegiatannya ini nanti akan dilaksanakan di Jakarta Selatan yang tepatnya berlokasi di kalau tidak salah namanya restoran Sajian Sambara ya. Karena kegiatan ini nanti akan diadakan di restoran, jadi nanti ada fee. Oke, guys. Fee-nya itu nanti Rp150.000 dan fee ini nanti mengcover makan siang, kemudian minuman ya kan, dan sewa tempat. Jadi gitu ya guys ya. Kalau ada yang ngomong kemahalan, well, kalian pasti tahu ya, tidak ada yang murah di Jakarta. Dan kalaupun ada, itu sangat sulit sekali untuk nyari tempatnya. Dan kebetulan ini di Sajian Sambara ini saya rasa Rp150.000 itu sudah cukup reasonable ya untuk price makan siang, minum, dan sewa tempat ya kan. Kalau misalnya di Pontianak Rp30.000 juga bisa dapat gitu loh guys, buat apa ya, kongko-kongko begitu ya, kegiatan ketemu-ketemu silaturahmi biasa begitu ya, buat kayak arisan apa segala macam ya kan. Nah, jadi buat kalian yang mau ketemuan ya, mau get to know me better ya, berkenalan lebih lanjut, lebih dekat dengan saya, dengan Medi, dan dengan mama mertua saya, kalian boleh datang ya. Nanti kalau kalian fix mau ikut, kalian boleh menghubungi contact person di bawah ini ya, atas nama Teresia Windy dan Ica Antariksa. Ini untuk RSVP alias kalian dengan serius mau ikut gitu ya. Dan untuk pembayarannya, kalian boleh mentransfer uangnya ke rekening Retno ya di bawah ini, oke? Kalau kalian sudah membayar fee-nya, nanti kalian akan diberikan e-ticket ya, e-ticket oleh orang yang kalian RSVP itu ya, entah itu Ica Antariksa ataupun Teresia Windy, oke? Nanti e-ticketnya ini kalian bawa ke acaranya ya guys ya, buat bukti bahwa kalian sudah terdaftar dan sudah membayar untuk ikut acara ini, oke? Okay? Acaranya nanti akan dimulai jam 12.30 sampai jam 3.30 sore, oke okay guys? Pas makan siang ya, kemungkinan nanti juga akan ada demo ya, demo masak, demo kecil masak aja karena Teresia Windy, Ica Antariksa, dan Reno bilang ada beberapa yang nanya apakah nanti ada ini apa demo masak gitu ya. Kita belum tahu apakah bisa atau tidak. Kita mesti koordinasi lagi dengan manajer restorannya guys. Maksudnya yang mengelola restorannya ya, apa boleh atau tidak begitu ya. So buat kalian yang mau ikutan, silahkan langsung saja kontak Teresia Windy ataupun Ica Antariksa. Oke, nanti kalau sudah membayar langsung kalian kasih bukti receipt, bukti transfernya ya. Kalaupun misalnya kalian menggunakan nama orang lain sewaktu kalian mentransfer uangnya, itu tolong diberitahu juga ya, jadi tidak bingung gitu guys ya, jangan sampai ada misunderstanding begitu ya, nanti ini yang bayar kok namanya beda, terus yang daftar namanya beda begitu loh ya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, oke? Okay? Kalau yang transfernya namanya beda rekeningnya, kalian juga mesti kasih tahu ya. Kalian yang mendaftar namanya siapa, nanti untuk membayar nama rekeningnya siapa, oke? Okay? Jadi biar semuanya clear dan jelas, nanti biar tidak bingung, oke? Okay? So ya, itu saya tekankan sekali, jadi klarifikasi dari awal. Dan untuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, kalau mau mengikuti acara ini dikenakan biaya ekstra ya. Untuk lebih lanjutnya kalian boleh tanya ke Teresia Windy ataupun Ica Antariksa, oke guys? Nah, bagi kalian yang mengikuti acara ini, nantinya akan ada games menarik dan kemungkinan juga demo cooking seperti yang saya bilang tadi. Lalu, selain games menarik dan demo cooking, mungkin ya, demo cooking itu masih mungkin, kita belum tahu pasti.
Kalian juga akan mendapatkan goodie bag, ya, ada goodie bag juga. Dan satu lagi untuk door prize-nya, di sini saya tekankan kepada kalian guys, saya kita mengadakan kegiatan ini sama sekali tidak mengambil untung ya lewat fee tadi itu. Tidak mengambil untung karena fee itu benar-benar pas untuk makan siang, kemudian minuman dan sewa tempat ya guys ya. Door prize ini saya keluarkan uang dari uang saya sendiri untuk hadiah door prize-nya. Oke ya guys ya. Jadi tidak ada lagi yang menuduh saya star syndrome atau sok ngartis dan segala macam ya kan, atau ngambil untung lah dengan charge biaya Rp150.000 untuk kegiatan ini ya. Kalian lihat aja lah zaman sekarang ya, namanya orang ya mengadakan kegiatan itu tidak ada yang gratisan guys ya, semuanya menggunakan uang. Kalian pergi ke mall buat pipis aja kalian bayar ya kan. Kalau mau gratisan ya silahkan aja pergi ke luar sana sambil ngerumput ya kan, ngerumput kan gratis ya kan. So ya, itu saja ya guys ya, saya mau kasih tahu kalian untuk kegiatan silaturahminya nanti tanggal 30 September hari Minggu. Jadi yang buat yang kerja jangan khawatir, acaranya itu diadakan hari Minggu. Oh ya, saya juga mau mengucapkan kepada kalian yang sudah selama ini mendukung saya, terima kasih banyak ya untuk dukungannya. Saya tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata ya, tapi dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung saya, yang selama ini sudah share-share video saya ya kan, komen dan segala macam. Maafkan kalau selama ini saya tidak bisa membalas komen kalian satu persatu ya kan, mohon pengertiannya bahwa saya ini seorang ibu rumah tangga, saya juga punya kegiatan di luar vlogging ya kan, tidak hanya di depan komputer setiap hari ataupun di depan HP saya setiap saat untuk membalas komen-komen kalian. Tapi saya harap kalian mengerti ya dan bisa menghargai, karena saya juga menghargai kalian yang sudah komen selama ini ya kan, mendukung saya juga. Dan buat kalian yang ingin lebih dekat, kenal dekat dengan saya, tidak hanya lewat YouTube, kalian boleh mengikuti Instagram saya dengan nama yang sama, Nongkrong Bareng Christina. Kemudian saya juga baru membuat akun di Facebook dengan nama yang sama, Nongkrong Bareng Christina. Kalian boleh menambahkan saya di situ ya. Begitu saja. I look forward to meeting you in September 30th. Nanti pendaftarannya akan ditutup akhir Juli. So ya, kalian punya 1 bulan penuh untuk berpikir apakah kalian mau ikut acara ini atau tidak. Oke. Okay? But hopefully saya bisa jumpa kalian ya di acara silaturahmi ini ataupun meet and greet. Oke? Okay? Thank you so much guys. I'll see you soon in 3 months. In 3 months. Gak lama lagi. Dan buat yang di luar kota yang bertanya apakah nanti akan ada acara misalnya di Jogja atau di Bali atau di manalah itu ya, saya mohon maaf untuk saat ini tidak bisa karena apalah daya, terbatas waktu ya dan juga biaya. Mungkin next time saya bisa ke Jogja atau kemana begitu ya, buat ketemu kalian semua yang sudah subscribe saya selama ini dari luar kota, luar daerah ya, saya minta maaf. Saya akan ke Bali, cuma nanti di Bali hanya beberapa hari. Kalau misalnya kalian mau bertemu boleh saja ya, nanti saya akan update di Instagram saya ataupun di Facebook saya. Misalnya kalau kalian mau nongkrong-nongkrong biasa begitu ya, karena tidak akan ada kegiatan kayak yang ini ya, kayak yang di Jakarta ini ya, karena tidak ada yang membantu untuk mengkoordinasi gitu ya guys, yang mencari tempat buat kita ketemuan gitu ya. So nanti randomly aja ya buat yang di Bali ya. Dan buat yang di Pontianak nih, budak-budak Pontianak yang nak ketemu nanti ya, gampang lah tuh ya, kita kan Pontianak banyak tempat lampah ya kan, nak nongkrong dimana pun yang murah-murah kan banyak ya. Nah nanti pokoknya kita follow aja Instagram, pasti nanti di Instagram atau di Facebook tuh saya kasih tahu nanti kalau misalnya kita nak nongkrong di mana gitu ya, saya kasih tahu tempat pastinya di mana. Nah jadi biar kita bisa ketemu ya, nongki-nongki, gosip-gosip cantik. Nah gitu aja ya guys ya, sekali lagi buat kontak personnya kalian bisa menghubungi di bawah ini ya, Teresa Windy ataupun Ica Antareksa. Dan nanti untuk pembayarannya kalian boleh kontak Retno Jayanti ya di bawah ini ya, pembayarannya di situ, nanti kalian akan mendapatkan e-ticket begitu kalian sudah mentransfer uangnya. Oke? Okay? Begitu saja guys.
detail info tentang ketemuannya. Kalau kalian mau tahu lagi detail infonya, saya pernah posting ini di community board YouTube. Kalian cari community board di situ saya ada posting lebih detailnya tentang kegiatan meet and greet ini atau silaturahmi ini ya. Dan untuk lebih jelasnya, nih saya kasih fotonya di sebelah ya. Selamat siang guys, saya lagi siap-siap nih. Tuh, kita mau pergi ke Wisconsin, mau ketemu opa oma Medi. Karena besok ada acara bike race. Bike race itu acara ini guys, apa namanya, lomba balap sepeda ya. Itu omanya Medi itu aktif ikut-ikut kegiatan begitu. Terus besok juga ada bike race untuk anak kecil guys. Jadi ini Medi mau kita ikutin juga. Nanti kita, kalau tidak salah, drive-nya itu ke sana sekitar 2 jam. Kalian ikuti kita ya. Ini lagi apa namanya, memasukin sepatu Babang Dev. Terus sepatu saya sama sepatu Medi ke dalam sini. Nah. Wipes. Walaupun Medi enggak pernah pakai itu karena saya apa ya, kalau pergi-pergi itu kurang. Orang tua kan sering pakai wipes ini ya. Kalau saya nggak terlalu ini guys, nggak terlalu favorit karena sticky ya. Jadi saya selalu pastikan Medi itu cuci tangan. Kalau misalnya mau makan di restoran di mana gitu, saya nggak pernah pakai wet wipes. Saya selalu bawa dia ke WC terus cuci tangan gitu ya, karena berasa lebih bersih aja. Saya nggak suka sticky partnya itu. Alright, are we ready to go? Yeah. Yeah. Okay. Give that phone to Daddy please. She got her crackers. Udah lengkap guys, perlengkapannya si Medi. Ada selimut, diminta selimut. Ada unicornnya. Apalagi tuh, crackers, minuman. Terus ini kita mau swing by di Culver sebentar. Laper soalnya. Belum makan siang ya. Ini sudah jam 12. Kept the receipt, right? Yes. Daddy. Huh? Dave, yes. Daddy. What's mommy's name? Christina, good job. Udah di hotel guys. Gak bisa masuk, soalnya kita apa namanya, sewa kamar itu queen bed 2, jadi satu kamar kita. Jadi ini nungguin papa angkat saya, beliau lagi di simpang sono, soalnya mama angkat saya dia besok kan race, bike race ya. Jadi kita nungguin dia lagi latihan. Pasti kalau kita di Indonesia lagi bersih ya. Oh ya, yeah. Nungguin beliau nanti baru kita masuk ke kamar, kita drop apa namanya, suitcase, baru kita main di kolam. It's mouse. Love you. It's mouse. Are you a mouse? You are so funny. Lie. Not too close. You can get too close. Not too close. Hey, look at the color of the table. Who are we waiting for? Are we waiting for Opa and Oma? Are you gonna say hi to them? Hi! Not yet, they're not here yet. I don't think they're here yet. So we have to wait for them, okay? Wait for them. Yes, we gotta wait. Oops, we gotta wait for Opa and Oma. Uh-oh, where's mom? No screaming. No
Take it off. Kalian lihat muka Bang Dev, guys. Daddy. So serious. What they're doing? Oh, they're cutting the horn. Why? Something's going on with it. It is scary. Are you ready? How high above your ears do you want me to? Fly straight over. Okay, and you want me to go side? You want me to do the sides first and the top, or? I don't care what we do. Just sleep it off. Okay. Yeah. I should probably shave with the hair? Yes. Okay, so that means I guess I could come up from the back. Warning, guys. Ini baru pertama kali. I don't know what the hell I'm doing. Ah. Oh, Papa! Yeah. That's scary. Squeeze it. I know. That's a really nice shaver. It is. Daddy, you should get this one, hon. What am I shaving? Your hair? So it's easy for me to do it. I'm sure I'm not doing this right, but. You don't have to do it. There you go. Is that better? Yep, that better? That's better. Alright, should we just do the center? Sure. You ready, honey? New style. Are you ready, honey? You forgive me if this doesn't go right. But John, did he treat me? Whoa! Do you have hat, Papa? Yeah. He has two. Okay. And you bring it? Did you see that movie, Stripes? What Stripes? It's just a movie called Stripes. Never heard of it. Yeah, it's a little bit old. Oh, that's actually nice. It has that measure to it, so your hair stays like all the same length. Mm-hmm. That's really nice. Where did you buy that shaver? Razor. Don't know. Daddy Shaolin. I did. Does he look like Jet Li yet? I did kind of give you a monk look. Sorry, dear. I could leave that little patch. Okay, we're done. We're done. That's it. Selesai begitu saja ya model ya. Sudah. Selesai. Sudah. Oh, doesn't seem like it's that hard. No. It's more the anxiety on my part. Right. Who is that? Who is that? Daddy. You know what? You got a little bit of a Walter White thing going on here. Right. Ooh, bye-bye hair. Hasta la vista, my hair. Goodbye, goodbye. You didn't even get a surname while you got this. Okay, I think now you should move up the mountain instead of a Joe Y. Join the monk. Oh, there you go. I got a nice pattern there. Right. You get sort of a little bit of a mohawk. Something. Potong rambut bersama. Saya mengerti itu. Mengerti? Mengerti. Cool. Potong rambut bersama salon abal-abal. So is that how short it goes then? Yeah, I'm just trying to make sure that I actually get everything that... Oh, okay, yep. Make sure they are the same length. Yeah. Yeah, I think so. Mug shot! Little more? Tolong saya. Tolong! Just a teeny bit! Teeny bit! Should I angle it this way? No, I think that's good. A little bit more. A little bit more. Say goodnight. Say goodnight. Say goodnight, dulu. Say goodnight. Night. Love you. Love you too. Daddy? What do you say?
I'm naked. Let's see. No! Let's see. Let's see. My corner says no. Apakah yang ada di balik selimut? Tunjukkan padaku, oh sayang, oh sayang, oh sayangku. My gosh, perutnya guys. Mm. Hamil akut ini. Sarapan pagi, Mary masih bobo. Breakfast, breakfast. Morning. Can you call your morning? Here you go. Come on. Do you need help? No, I don't think she needs help. There you go. Good job. Can you paddle? Put your foot up. There you go. Yep. Go paddle. Push. Push. Yang, yang. I just see blue in that one. Yeah, it's up for kilometers, right? No, miles per hour. Were you guys here last year? As part of... No. This is way not too much than it was last year. Awesome! Yay! What art is that? Maddie's waiting. All of the proceeds. You're talking about art. You're spilling all over. Delicious. Yes. You're pretty fortunate. You've got hopefully she'll have some left by the time you get there, right? Right. Well, the art is I got to finish. I'm sure the Dottie doesn't promise. What's wrong with that? I mean, you are, you know, helping her out. Hey. Hi. Hi. Look what Dottie got. Want to try? Try. That's a good flavor too. There we go. People can hear you. So get in there, spend some money. Nom, 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 nom. You like that? This way you don't have to go anywhere. Go get yourself a pulled pork sandwich. Mmm. Want some more? Regular sandwich. We've got the beer tent going at the turn into the trail. We're glad you're here. Okay, can you tell mommy what number is this? 6. 0. 6. 7. Mary. O-R-C-S. Okay, how about this? T-R-E-R. K. K. Yeah. Good job, yeah. Woohoo! You did it! Yeah, she did it. How do you say good job, Maddie? Maddie, say this. Good job. Good job, yeah. Go get her. Go see Oma. Yeah. Ah! She is three. Seven. She's counting backwards. It's only 45 minutes. Oh, I love it. Three. Two. Yeah. Yeah. Probably even less than that. This will do the same. Yeah. I may have to push her around. We'll see how she does here. Well, next race is out by the valley, so. I can't see anything in my screen.
In second place from Team Corba from Eau Claire, Wisconsin, Amy Marsh. Wisconsin, Janice. Congratulations! Wow! Yay! Omaha won! Third place! Yahoo! Keep paddling. Come on. Come on. There you go. Come on. That's the same like that one, but you can still go backwards because it allows you to readjust. Good job, Maddie. Good job. Keep paddling. Don't stop. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Come on. Push. Push. I love it. Dia baru belajar naik sepeda, guys. See you the last one. Your feet. There you go. Good job. Keep pushing. Woo! Keep paddling, man. Keep paddling. Keep paddling. You guys could slow down so I could... You can. Woo! Woo! It's okay. Here we go. Okay?
waktunya pulang, guys. Oh, I forgot. Head no sampai lupa. Seat belt, it's a must. Yang di Indonesia kalau naik mobil harus pakai seat belt, guys. Yes, you peanut. Karena itu safety paling penting, ya. Jangan sampai enggak. Walaupun di Indonesia belum terbiasa, tapi harus dipakai, guys. Demi keselamatan. Better safe than sorry. Ini dia aja pakai seat belt.